Pemirsa, sejumlah pasangan bakal calon kepala daerah menggelar deklarasi di hadapan pendukungnya sebelum mendaftarkan diri ke kantor KPU. Pasangan bacalon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Sanidin dan Siono menggelar deklarasi di hadapan ribuan pendukungnya. Dalam deklarasi tersebut, pasangan ini menampilkan sejumlah budaya mulai dari budaya Dayak, Jawa dengan tarian Buto Cakil dan Arjuno serta Barongsai. Penampilan berbagai budaya dari sejumlah daerah tersebut sebagai cerminan penduduk Kabupaten Kota Waringin Timur yang beragam. Sementara itu, di hadapan pendukungnya, Sanidin dan Siono bertekad akan membawa perbaikan dan perubahan kehidupan menjadi lebih baik dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ada tiga poin penting ya. Pertama, bidang kesehatan, kemudian pendidikan, dan infrastruktur. Infrastruktur adalah meliputi jalan, kemudian transportasi menurut saya. Kita melihat dengan sendiri, transportasi kita ini kan kelihatannya agak stuck ya. Mudah-mudahan ke depan dengan itu menjadi salah satu PR terbesar bagi kami.